19 juta? Betul. Di rumah? Ya baru bunyi-bunyi biasa. Tapi volume sih udah cukup. Ya. Itu jadi burung-burung juara itu, Bro. Volume itu nggak bisa bohong. Ya. Mungkin turunannya memang udah rongga pita suaranya udah beda. Jadi memang burung-burung teras juara itu volume, Bro. Banyak burung-burung juara kecil-kecil loh. Minion. Kenapa dikasih nama Minion? Ya memang dia kecil. Tapi suaranya, Pak. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe aku channel Arena 24. 24 gantangan. Gas. Muter. Lagi dia muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan di video kedua ini tambah pagi. Betul. Karena ini malam minggu, tapi sudah di hari minggu, jam mungkin sudah jam 2, seperti itu. Tapi gue ini bro, ketika bicara burung, gue tetap semangat. Apalagi ketemu seorang pemain dan breeder seperti Om Petrus ini, yang tetap semangat juga, gue jadi ikut semangat. Thank you, Om. Terima kasih untuk semangatnya, Om Petrus. Terima kasih, Om. Dan beliau ini, di video pertama, mungkin perjalanan dia berfarm itu bisa teman-teman tonton ya. Dan di video ini kan kita bahas tentang ada satu ekor murai batu di tengah kita, nanti seperti apa kan kita tanya langsung Petrus. Jadi begini bro, untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai suatu harapan, ini banyak yang kita lalui. Betul. Jadi itu harus kita perjuangkan. Ya ternyata satu, waktu sudah pasti terkuras dan isi kantong sedikit menipis. Betul. Karena seperti Om Petrus ini mempersiapkan indukan-indukan jantan yang bagus untuk dia BF ini supaya hasil anakan nanti bisa berprestasi di dalam kompetisi, ini luar biasa perjuangannya. Dan ini salah satunya. Ini umur berapa bulan? 7 bulan. Pastol bener. Betul, Om. Beli berapa? 19. 19 juta? Iya. Belum juara? Saya beli trotol. Trotol 19 juta? Iya. Nggak ada salahnya ketika pada akhirnya Om Petrus ingin meniru apa yang sudah dilakukan oleh breeder ini. Karena breeder ini, mohon maaf, saya nggak bisa sebut namanya untuk menjaga privasi, takutnya. Iya. Ada salah-salah kata, yang pasti ini saya tahu banget juga sih. Ini sahabat saya juga ada di daerah. Daerahnya kita sebut aja Jawa Tengah, Kebumen sana, Kebumen kan? Betul. Ini dia beli 19 juta. 19 juta ini kan udah kesepakatan, finish, hasil nego. Gue yakin buka harganya itu ada di 20 sampai 25, nggak mungkin lah, sekitar 25 berarti. Nego-nego lah Om, gue kan untuk belajar. Nego lah Om, nanti ini kalau bagus juga gue akan nggak lupa lah sama lu. Nego lagi dong Om, ini gue buat belajar ternak. Mungkin bahasanya seperti itu, kerayu. 19 juta, mahal loh. Plus, ongkos ke sana Om, untuk ngilik-ngilik. Duh, total-total ya tetap habisnya lumayan ya. Iya. Alasannya apa ngambil anakan ini? Karena indukan saya udah bener jalur prestasi untuk betina ya. Uh-huh. Dan saya udah tahu bapak sebelumnya, terus hasil betinanya gimana. Saya ingin melengkapi indukannya dari yang bener-bener prah nasional. Oh, jadi sebelumnya Om Petrus dengan penangkar besar ini sudah terjalin komunikasi, hubungan. Betul. Sudah melihat ya, ya. Dan merasakan. Jadi ya tinggal nego harga termurah, walaupun nggak murah bro, 19 juta. 7 bulan? 7 bulan. Sudah mulai disiapin untuk lomba-lomba? Belum. Saya lomba setelah dia dapat birahi kurang lebih 10 bulan ya. Itu pun mainnya paling juga 2 kali aja atau 3 kali. Keren. Keren.
pastol di 10 bulan itulah ya. Ya. Baru dapat birahi kira-kira bisa untuk dilombakan. Betul. Itu pun nggak mau sampai rusak mental. Takutnya gini bro, ada teman-teman kepedean. Pastolnya bagus, fighter. Lombanya keseringan, juara-juara mulu, ngodeng. Terus kena mental. Pening pak kepala. Ya. Ini dieman-eman berarti ya? Dieman-eman. Bisa termasuk dibuka yang adanya itu. Dieman-eman. Oh iya, iya, sayang-sayang ya. Coba dilihat. Sampai terus boleh ya? Siap, silakan om. Ini dia. Sebelumnya maaf ya, bonus kotorannya. Oh, itu biasa itu. Karena kan dia habis pup, besok baru dibersihin. Iya. Ih, ganteng. Ganteng, ganteng, ganteng. Wih, ganteng. Hasil dari sini juga yang gerabakan itu nggak kalah loh. Iya. Kalau visual mata ya bro, sorry bro. Visual mata. Nggak kalah loh. Nggak kalah, sumpah. Kayaknya gedean punya kita kayaknya. Betul. Setuju ya? Gedean, kalau postur badan gedean yang tenakan sini. Iya kan? Iya. Eko lebih panjang sedikit. Betul. Tapi ini ganteng juga. Ya itu berapa bulan? 10 bulanan ya ada. Beda 3 bulan? Iya. Ya mungkin karena lebih tua 3 bulan bro, jadi lebih cip lagi. Iya. 19 juta? Mm-mm. Betul. Di rumah? Ya baru bunyi-bunyi biasa. Tapi volume sih udah cukup. Ya, 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 ya. Itu, jadi burung-burung juara itu bro. Volume itu nggak bisa bohong. Ya. Mungkin turunannya memang udah rongga pita suaranya udah beda. Jadi memang burung-burung terah juara itu volume, bro. Banyak burung-burung juara kecil-kecil loh. Minion. Kenapa dikasih nama Minion? Ya memang punya kecil. Tapi suaranya, pak. Oke, oke, oke. 19 juta. Tapi kalau kita bicara di luar harga, bro. Kita nggak tahu nilainya, kita nggak tahu terahnya, ini digandeng, dijajar, itu sama ini. Terus kita disuruh milih. Gue yakin lu akan pilih yang sama. Iya. Tapi itulah terah itu. Itulah kenapa peternak-peternak breeder-breeder besar itu bisa mematok harga. Dan dia yakin bahwa memang burungnya bagus ya, karena ketika nggak laku pun ya ini akan gue mainkan, kan gue tahu. Betul, Om. Gitu. Jadi yang dikejar bukan kuantiti, kualitas ya. Kualitas. Kualitas. Karena makin kita nyimpen dia makin stabil. Iya. Di situ. Iya. Dan buat teman-teman jangan khawatir, murai batu itu termasuk burung yang umurnya panjang bro. Dia bisa puluhan tahun loh. Yang gua tahu ya pengalaman. Bahkan burung yang sudah usianya 10 sampai 15 tahun masih bisa juaraan loh. Masih. Iya kan? Betul. Jadi buat teman-teman yang masih punya burung muda ya dia eman-eman lah. Jangan sampai nanti ya itu ada istilah kepatil. Kepedean, punya pastol, punya burung muda, dimain di dewasa. Ya, burung Anda tuh bagus banget ternyata. Harus disayang-sayang, jangan terlalu diforsir, karena efeknya bahaya. Keren, 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 dan ini akan calon indukan. Iya. Iya, iya. Semoga, dulu kasih nama? Sudah. Siapa? Boruto. Anaknya Naruto. Oh iya. Yang sekarang lagi tenar di TV. Boruto? Iya. Kenapa dikasih nama Boruto? Karena lebih agresif ya. Itu ya. Mm-mm. Lebih agresif dari bapaknya ya. Bapaknya. Iya. Anak muda biasa kan ngocol. Iya. Songong ya. Ditutup om. Siap om. Dan di video yang pertama juga udah kita sampaikan juga bahwa ternyata untuk merawat burungnya harian dan untuk merawat burung ternaknya, pakan utamanya kan tetap mengandalkan pur. Iya. Dan mungkin di sini akan gue sedikit perkenalkan nih bro buat teman-teman. Jadi ini pur no merek ya. Pur tanpa merek. Tanpa merek. Dijual bebas, cuma mungkin untuk orang-orang yang tahu aja. Iya. Ini produksinya di mana, siapa yang bikin, gue sih nggak tahu dong, bro. Yang pasti, ini kan udah ada laboratorium nih. Om Petrus sudah menguji ini, terbukti bisa. Terbukti bisa untuk harian dan untuk ternak. Ini harian pakai pur ini, Om. Hariannya? Iya. Ada dosis nggak? Enggak. Enggak. Kasih aja gitu. Kasih aja. Dan nggak usah takut cabul ya dengan jangkrik.
EF mau tinggi ataupun rendah, ya ternyata aman. Aman. Untuk yang lagi di tangkarin stabil juga birahinya. Stabil. Dan pakai ini juga nggak, untuk dipakai ke harian juga nggak menimbulkan efek negatif ya, nggak. Iya, over factor, over birahi, enggak. Tidak. Udah ini agak lumayan loh bro harganya. Harga iya om lumayan. Berapa harganya? Ini 75. 75.000. Untuk setengah kilo. Nah, ini 500 gram berarti. Iya. 75.000. Bentar. Pur biasa 300 250 gram 300 gram itu kan harganya cuma 15.000. 15.000. 30. Ya bolehlah untuk burung kesayangan. Iya kan? Sekali-sekali kita ke warteg, sekali-sekali kita nasi padang, sekali-sekali kita ke KFC, maybe, dan sekali-sekali kita ke restoran sushi lah. Tapi ketika kita makannya sushi itu kan sehat ya? Sehat. Ya inilah sushi nih. Iya. Jadi makan ikan bro, mentah, mahal. Tapi nggak bikin orang gemuk. Betul. Ini ya. Wih keren ini. Bisa menghubungi? Bisa. Sampai terus? Bisa, hubungin. Bisa kirim-kirim? Bisa kirim-kirim. Jangan-jangan punya Tokopedia nih? Ada. Ada? Ada. Dipajang juga di Tokopedia? Enggak, belum dipajang. Karena untuk saya pakai pribadi dulu aja. Oh, setelah berapa lama pakai ini? Satu tahun, jadi belum dipasang di Tokopedia. Jadi mungkin... Masih tahap uji... sendiri. Gua rasa cukup uji secara langsung ya, uji lapangan. Ini kayaknya habis bikin video ini langsung dipajang kayak Tokopedia-nya nih. Bisa pakan jadi, murai batu premium tidak menimbulkan birahi berlebihan, mencukupi kebutuhan nutrisi burung juara Anda. Wih, langsung 75.000. Intinya sih makan pur ini sehat sih, Om. Itu dulu ya. Iya. Sehat ya, nggak ada efek intinya samping. Sehat, nggak ada efek samping gimana-gimana. Iya. Apakah ini menjamin juara? Enggak. Tidak. Intinya sehat dulu. Iya. Iya. Kalau burung udah sehat, setting buat lapangan. Hajar deh. Keren. Ya, pokoknya nanti lewat video ini semoga menjadi penyemangat untuk dia berfarm, untuk Om Petro sendiri, jadi lebih agresif lagi. Memberikan sharing-sharing informasi pada teman-teman yang memang ada manfaatnya. Dan ketika teman-teman menonton video ini, video lu basi lah, gak ada manfaatnya, ya skip aja. Tapi untuk yang sudah setia dan klik video ini, dan apalagi sudah subscribe, semangat terus. Yang pasti Om Petrus semangatnya, lu perlu acungi jempol. Apalagi lu udah, boleh ya teman telepon atau WhatsApp? Boleh, silakan. Iya, mau tanya-tanya. Walaupun nggak mau beli, tanya-tanya breeding juga oke. Okay. Tanya-tanya breeding oke, okay, yakin. Karena udah banyak pengalaman 2 tahun. Kejeblos-jeblosnya udah ya. Pengalaman pahitnya sih yang banyak. Yang penting kejeblos-jeblosnya itu bro, jangan sampai kita mengikuti apa, jangan sampai kita ngejeblos juga. Jadi mungkin ketika sharing, lu udah nggak usah ngejeblos lagi bro, karena apa yang gua lakukan udah. Oh ini salah, oh ini ngejeblos, nanti tinggal sharing aja ya. Betul. Dan silakan aja yang perlu pur premium. Untuk mulai batu 75.000, dan semoga dia berfarm dan Boruto ini ke atas prestasinya bisa betul-betul meramaikan kancah dunia perburungan nasional. Amin. Thank you loh Petrus. Siap. Arena 24. Gaspol. Boruto. Maju gantangan. Pur premium. Silakan. Silakan order.